I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua di rumah, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk sahabat IT Lesus dimanapun kalian berada, kembali lagi bertemu bersama dengan Mimi di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan selalu memberikan informasi-informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai perkembangan IT Ting dan juga kegiatan-kegiatan yang sehari-hari. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, setelah konten bareng bersama dengan Ayu Victor Agustino Rama ya, diundang di berbagai media. Salah satunya di sini Victor Agustino diundang oleh Melanie Ricardo ke podcastnya. Dan di sini Victor terus ditanya mengenai Ayu Ting Ting. Tanpa malu dan tanpa ragu, Victor Agustino menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh Melanie Ricardo. Dan di sini ada yang buat baper nih. Pertanyaannya dia sikat habis oleh Victor Agustino dengan senyum dan juga malu-malu. Apalagi di saat ditanya mengenai hubungannya dengan Ayu Ting Ting. Apakah Victor bersedia jika menjadi pacar Ayu Ting Ting? Victor menjawab, why not? Ha? Ternyata sudah ada lampu merah dari Victor Agustino dan pastinya dari sahabat kecilnya, Alden. Perbincangan semakin hangat ketika ditanya tentang apa yang paling disukai dari wajah Ayu Ting Ting. Victor menjawab, senyum dari Ayu. Dan mereka langsung tertawa lagi. Dan di sini juga Melanie Ricardo menanyakan tentang keseriusannya terhadap Ayu Ting Ting, dan dia suruh hamba minta restu terhadap ayah Roja. Dan di sini juga Victor menjawab dengan malu-malu, dan Victor langsung menjawab ayah Roja minta restu. Wah, obrolan yang semakin membuat para fans halu dan mendoakan Victor dan Ayu bisa bersama. Kalau buat ayah Rojak? Kalau buat ayah Rojak? Kalau buat ayah Rojak? Bentar ya. Setunya. Bentar ya. Setunya. Bentar setunya. Victor Agustino yang menyatakan bahwa senyum Ayu Ting Ting manis dan gimana gitu membuat Ayu pastinya kelepek-kelepek lagi nih. Dan dari Heavy Gallery 25, senyumnya Victor mengatakan ada something malu-malu dia. Yang saya suka dari Victor itu, anaknya cukup jujur membuat statement apa adanya, gak sengaja dibuat-buat untuk menggiring opini agar diheboh-hebohin sama Ayu Ting Ting. Semoga bisa terus berlanjut kerja barengnya. Kalau Melanie yang bertanya on point. Juga dari salah satu sahabat Story Ayu Ting Ting Gallery, amin semoga mereka berdua ada project. Ayu Ting Ting dan Victor makin dekat dan jodohnya no gimmick-gimmick. Inilah senyum Victor yang malu-malu ketika ditanya tentang hubungannya dengan Ayu ini. Tak hanya Heavy Gallery 25, dari M. Yung, Melanie belum selesai nanya Thor, udah dijawab aja. Aku malah lebih salpo ke ketawanya bareng Alden, kayak udah diceng-cengin kalau ngobrol. Aku juga oleh ngebug, gemes banget dari Lutfi Lala. Kemudian juga dari sahabat kita, Seterwati, semoga berlanjut. Ada mini serinya, jadi tiap hari ketemu dan selanjutnya terserah mereka. 18 menit yang lalu dari Seterwati. Inilah kehebohan dari Victor Agustino yang hari ini sedang berada bersama Melanie Ricardo dan ditanya-tanya pastinya mengenai hubungan mereka berdua.
Semangat selalu untuk Victor Agustino dengan karya-karya dan setnya yang selalu mendunia. Dan ada kabar bahagia juga nih dari Jonathan Alden yang alhamdulillah pemirsa. Dan di sini juga Alden mengucapkan terima kasih buat semuanya yang selalu support, baik family maupun sahabat dan semuanya, karena Jonathan Alden hari ini Instagramnya sudah centang biru nih mengikuti Victor Agustino. Dan juga di sini ada ucapan dari Victor Agustino, akhirnya deaktif nih centang birunya. Wah, banyak sekali yang mengucapkan selamat nih kepada Jonathan Alden yang Instagramnya sudah centang biru. Semua yang dekat sama Ayu Ting Ting pastinya centang biru nih. Baik Jonathan Alden, Victor Agustino dan juga Fahito MCI, semuanya sudah centang biru nih ya. Berkah buat Ayu Ting Ting dan berkah juga untuk semuanya. Oke sahabat semua, inilah berita kedekatan Ayu dan juga Jonathan serta Victor Agustino yang memang bucin banget nih. Bagi sama-sama selamat menyaksikan, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Me and what was left over I put towards my dreaming, but the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down, I always fought just to wear the crown. I'm off at these f***ing clowns who were up taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now, I won't stop till I wear the crown. To be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a f***ing swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let